Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ibad Berguna, bertemu lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel kebanggaan kita bersama Ibad Berguna. Pada konten kali ini kita masih membahas tentang doa-doa. Nah, untuk yang sekarang ini adalah doa dalam acara resmi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doanya di situ tersusun menggunakan bahasa Arab ya. Tahmid, selawat, kemudian permohonan doa menggunakan bahasa Arab sekali lagi, dan setelah itu disambung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Harapannya agar doa lebih mudah dihayati, lebih mengena jika di dalam rangkaian-rangkaian doa ini ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nggak usah lama-lama sobat Ibad Berguna, mari kita simak bersama. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami panjatkan puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh dengan akhlak yang terpuji, yang amanah dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum du'afa dan masakin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawaf, jadikanlah kami semua bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikan rakyat yang amanah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran. Sebaliknya, sifat khianat akan mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalanmu. Kami ingat akan kekuasaanmu, agar kami sadar untuk akan melaksanakan aturan dan normamu. Jadikanlah kami hamba-hambamu orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah konten tentang doa dalam rangka memperingati Maulid Baginda Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Hebat Berguna ini ya. Dengan cukup menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terlebih-lebih apabila Anda mau share kepada saudara-saudara, mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita bersama dan menjadi jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.